menuju new normal atau tatanan baru, Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya menghimbau seluruh anggota Dewan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, seperti mengikuti rapid test setelah melakukan perjalanan dinas, utamanya saat berdinas keluar dari Kabupaten Murung Raya. Pasca kita memasuki new normal, Ketua DPRD Murung Raya, Doni, menyampaikan kegiatan rapid test yang diadakan bagi anggota desa serta pejabat yang akan dan dari perjalanan dinas luar daerah adalah hal yang wajib dilakukan. Doni mengatakan memasuki new normal atau tatanan baru, ketua, wakil, dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya wajib melakukan rapid test. Begitu juga seluruh anggota DPRD ataupun pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar dan dalam, terutama daerah luar dari Kabupaten Murung Raya. Hal ini guna mempermudah pengecekan administrasi saat sampai ke daerah yang dituju. Penerapan rapid test ini sesuai keputusan gugus tugas nasional bahwa bagi pejabat daerah, kalau keluar daerah harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Pasca kita memasuki new normal atau tatanan baru ini, kami baru saja melakukan rapid test karena ini wajib untuk baik seluruh anggota DPRD atau beberapa orang ingin melakukan perjalanan dinas luar dan dalam, terutama ke daerah yang luar dari Kabupaten Murung Raya. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah diterbitkan oleh keputusan gugus tugas nasional bahwa bagi pejabat daerah atau setingkat itu kalau ingin keluar daerah harus melakukan rapid test dulu untuk memudahkan pengecek administrasi daerah yang kita tuju. Dan saya kira ini hal yang biasa karena bagaimanapun juga kita kondisi kita kalau mau melakukan perjalanan atau masuk daerah yang tempat kita tuju harus kondisi kita sehat, artinya negatif terhadap potensi pandemi COVID-19. Dari Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmadi, Jurnal TV.